dicolek Bapak Ibu monggo kita sambil menunggu dua menit lagi ya kita akan memanggil pemateri kita yang luar biasa Bapak Ibu diberi waktu dan kesempatan untuk colek-colek mitranya karena materi malam ini materi yang luar biasa Bapak Ibu cara berburu mitra emas nah ini cara berburu mitra emas jadi Bapak Ibu harus pahamin tentang ilmunya strateginya caranya seperti apa kalau misalnya Bapak Ibu pengen membangun sebuah bisnis yang besar atau pengen mencari mitra-mitra yang luar biasa atau kami katakan di sini adalah mitra mitra-mitra emas, mitra-mitra yang punya mindset yang besar Bapak Ibu. Jadi, ayo tetap dicolek Ayo monggo dicolek. Oh iya, malam ini masih eh, ternyata judulnya berubah sama saja sebenarnya, tetap berburu kekuatan atau kekuatan merekrut, cara merekrut. Nah, tema malam ini adalah kekuatan merekrut Bapak Ibu. Masih tetap ada hubungannya berburu mitra emas. Jadi Bagaimana cara merekrut yang bagus? Malam ini kita akan belajar bersama di kelas NSO bersama di NET TV. Jadi kita untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, mari kita panggil pemateri kita yang luar biasa, guru kita semua, Bapak Agus Anwar Jatmiko, Crown Diamond Director. Baik Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beragama lain Om Swastiastu Luar biasa sekali Hari ini saya Membersamai Anda lagi ya. Dan Materi hari ini Ini adalah kelanjutan dari materi Sore tadi Bapak Ibu ya Siang tadi Anda Sudah belajar ya Bersama saya Bagaimana menjadi Bagaimana menjadi seorang prospektor atau kita belajar sebuah kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan prospekting? Ya, dari kekuatan prospekting itu tadi sudah kita arahkan untuk mulai istilahnya menetapkan target prospek. Ya, jadi kalau prospek untuk orang sakit, kita prospeknya kemana? Ya, kemudian kalau mau prospek untuk jaringan, ya, untuk direkrut prospek yang seperti apa nah tadi sore juga sudah kita tunjukkan bagaimana kita belajar dari prospecting kemudian kita tadi sore adalah memfollow api uh, orang-orang yang uh, mendapat keluhan ya uh, mendapat keluar orang sakit bagaimana memprospeknya sampai bagaimana mengclosingnya ya menggunakan hypno sellingnya itu harusnya bagaimana bagaimana anda membangun brand diri anda ya sehingga ketika anda berhadapan dengan customer anda mereka tidak melihat anda lagi tapi mereka melihat apa yang anda informasikan nah jadi anda harus cerdas sekali lagi saya tekankan di sini anda harus cerdas mulai memanfaatkan teknologi yang luar biasa ini pak ibu ya Google itu semuanya ada di situ dan itu bisa menggantikan menggantikan brand Anda yang orang mungkin tidak percaya dengan Anda bisa menjadi percaya karena yang mereka lihat adalah informasi-informasi yang ada di Google. Jadi Anda bisa memposisikan diri Anda sebagai seorang apa ya istilahnya e. istilahnya apa itu? perantara atau apa ya? Ya, pembawa informasi lah. <laughs> Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah di, mereka memakai produk, bagaimana cara melayani uh, seorang konsumen? Ya, jadi pelayanan terhadap pelanggan. Nah, bagaimana sampai pelanggan tadi muncul loyalitasnya pada Anda? Ya, karena uh, kepercayaan yang sudah Anda bangun, dengan terus Anda berupaya untuk komunikasi dengan pelanggan Anda, bahkan sampai pasca, ya, pasca mereka sakit. Nah, bagaimana Anda tuntun mereka untuk bisa memahami bahwa mereka harus belajar uh, bagaimana mempertahankan supaya tidak sakit lagi. Nah, sehingga akan muncul yang namanya repeat order. Nah, inilah yang namanya uh, sebuah kemampuan untuk membuat bisnis itu long term, panjang. Ya, tidak seperti mereka-mereka uh, yang selama ini hanya sekedar selling, dapat tinggal, selling lagi, dapat tinggal. Nah, ini ibaratnya apa? Mereka tidak menciptakan sebuah bisnis yang long term karena dia selalu mulai dari nol lagi. Ya, dapat pelanggan baru tinggal, mulai dari nol lagi, nyari lagi, dapat lagi tinggal, terus seperti itu. Nah, kalau pola kita menjalankan seperti itu, satu kita akan capek kehabisan waktu ya, kita tidak bisa mendapatkan bisnis yang long term. Apalagi itu terduplikasi ke jaringan bawah Anda. Nah, Anda akan punya pasukan yang istilahnya selalu mulai dari nol. Ini tidak akan pernah menciptakan satu konsep yang long term, yang jangka panjang. Karena tidak pernah memanfaatkan kemampuan produk untuk repeat order. Ya, padahal produk Anda ini punya kemampuan repeat order yang luar biasa. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu tadi kita memberikan sebuah contoh ya. Dan contoh di situ adalah Uh, untuk jawaban ya, ya karena penawaran itu pasti ada dua jawaban ya, pasti akan muncul dua jawaban, jawaban ya dan jawaban tidak. Nah tadi contohnya kalau dapat jawaban ya, bagaimana ngelolanya sampai pelanggan tadi loyal. Nah bahkan ketika dia sudah sehat pun dia akan loyal tetap memakai produk anda. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya kalau Jawaban uh, mereka menjawab tidak? Nah ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu Karena banyak sekali ya teman-teman Ini sering kali ketika dapat jawaban tidak Itu sering muncul yang namanya kecewa Ya kehilangan kepercayaan diri Menyerah, ngelokro dan lain sebagainya Nah ini biasanya distributor yang memang Ya maaf ya memang belum pengetahuannya belum terbuka jadi dia melihat bisnis ini masih dalam skala sempit Ya, masih uh, dalam skala hanya untuk sege, mungkin sekedar coba-coba ya, hanya punya hanya sekedar ingin segera dapat hasil ya, bukan berpikir uh, sebuah potensi bisnis ya. Mereka masih berpikir uh, masih ya tadi, skalanya kecil ya, belum berpikir dengan sudut pandang sebagai seorang pebisnis, masih sebagai orang biasa. Nah, makanya ketika dapat jawaban tidak, itu menjadikan sebuah kendala bagi dia. Nah sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita action ya, memang kita harus memiliki mindset yang tepat ya untuk jawaban-jawaban tadi ya. Kalau e, jawaban ya jelas, mindsetnya dia harus dipelihara, e, dilayani, bagaimana supaya mereka nanti loyal. Baik itu pelanggan ataupun distributor. Ya, terekrut. Nah, ketika orang terekrut ya Anda harus membantu melayani mengajari, nah sehingga orang itu percaya distributor itu percaya dan loyal pada anda, sama sebetulnya konsepnya sama. Nah sekarang kalau untuk orang yang jawab tidak, nah kita juga harus paham bahwa jawaban tidak itu pasti anda dapatkan. Nah yang jadi persoalan kan orang tidak paham ini, mereka tidak mau kalau dapat jawaban tidak. Nah ini namanya ego, mereka tidak tahu keseimbangan alam ya alam itu diciptakan dalam dua, dua, dua jenis ya ada pria wanita ya ada jawaban tidak ada jawaban ya ada ya pokoknya keseimbangan lah nah dari sini kita perlu paham sebuah mindset ya bahwa sebetulnya jawaban tidak jawaban tidak itu bukan sebuah penolakan bapak ibu orang mereka tidak nolak anda mereka baru mengatakan tidak ya mereka baru mengatakan tidak itu tentunya orang jawab tidak itu kita harus tahu alasannya yang pertama mungkin dia tidak butuh produk anda mereka tidak butuh produk anda nah sehingga jelas saat itu dia tidak mau membeli yang kedua orang itu mungkin tidak punya uang Ya, orang itu mungkin tidak punya uang. Yang ketiga, orang itu merasa sehat. Yang keempat, ada ketemu orang yang pelit. Ya, yang kelima mungkin ada ketemu orang yang suka hitung-hitungan, maka harga 250 ribu aja itu dikatakan super mahal. Padahal penyakit yang diidapnya boleh jadi harganya ratusan juta. Nah, ada juga yang ketemu orang yang tipikal super, super pelit itu ada. Ada juga Anda ketemu dengan tipikal orang yang trauma pernah membeli produk herbal ya, malah ketika dipakai tidak ada apa-apanya, padahal sudah keluar duit banyak. Banyak ya, banyak hal yang itu akan membuat uh, si orang tadi itu tidak membeli produk Anda. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kita harus pahami. Ya, satu, tidak ada penolakan. Nah, makanya kita harus sering nih nyanyi nih Bapak Ibu ya. Nah, kita harus sering nyanyi. Ini tolong dihafalkan nih, sudah 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 satu tulis nanti bisa bisa oleh tim di, net di, dikirim nih tulisannya ini. Ya, kalau kita ditolak ada omongan yang negatif terhadap kita, apapun itu omongannya kita cukup nyanyi aja Pak Ibu ya Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Cok so asik kan? Ini kalau Anda hafal ya, apapun yang terjadi ditolak, ditolak, tolak, ah nyanyi aja, disyukuri aja Pak Ibu, disyukuri dengan nyanyian yang luar biasa ini. Ini terus orang mindset ini luar biasa ini. Apapun yang mereka bilang, tekadku takkan akan hilang. Ya. Sadar proses itu harus dijalani, masih panjang proses kita ini. Untuk sukses itu masih panjang. Untuk dapat penghasilan 100 juta ini masih panjang. Nah, tapi kita tetap fokus pada impian kita. Nah. Bisa nyanyi enggak? Yuk teman-teman yang ada di luaran sana yang sedang ikut ya, sedang ikut live ini ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Mau ya? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk sekali lagi yuk. Satu, dua, tiga. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Luar biasa Never give up ini Oke Jadi apapun yang mereka bilang syukuri Bapak Ibu Terima kasih ya Allah Dan hakikat dari jawaban tidak ya itu sebetulnya rezeki Bapak Ibu ya rezeki Anda pernah lihat e, sebuah pusaka itu dibuat Bapak Ibu ya sebuah puas pusaka itu dibuat dari ya sebatang besi sebetulnya dari sebatang besi yang jelek tapi kemudian besi itu dipanaskan, ditempa, dipanaskan, ditempa, 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 dipanaskan lagi, ditempa, 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 diseksa, bapak ibu. Bayangin tuh ribuan kali dipukul, ratusan kali dipanaskan. Tapi yang terjadi, bapak ibu, besi yang tadinya tidak berujut, orang tidak akan tertarik lihat besi itu, setelah ditempa, dipanaskan, dipukul. Dia menjadi sebuah pusaka yang sangat berharga sekali, dan harganya mahal sekali. Nah, itulah Anda. Anda harus tahu kasih sayang Tuhan. Tuhan Maha Penyayang. Nah, itulah kasih sayang Tuhan. Anda itu diberi rezeki. Jadi, jangan salah paham, Bapak Ibu. Ya, jangan salah paham. Ketika mendapat jawaban tidak, alhamdulillah kita dapat rezeki. Makanya, nyanyikan aja ya nyanyi saja apapun nah apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang nah ini menjawab semuanya ya jadi kalau ditolak alhamdulillah artinya apa anda dapat rezeki berupa tabungan Bapak Ibu. Ya perlu ada lakukan simpel aja ya. Tetap jangan dihapus ya. Tetap jangan dihapus catatan daftar yang ada. Kemudian tempelin rumahnya dengan stiker kalau mereka memperbolehkan. Stiker NSTM. Kenapa kok kita harus memperlakukan begitu? Satu, misalkan orang tidak butuh karena merasa dia sehat. Sedangkan pola makan, ya, pola makan yang dilakukan, mereka sudah terbiasa dengan makan, ya, kolesterol, karbo yang berlebih, makan makanan instan, makan, pokoknya makan apa saja lah. Nah, Anda bisa lihat ya, kecenderungan kebudaya makan orang Indonesia itu membuat sakit Bapak Ibu. Ya, membuat sakit. Jadi kecenderungan orang makan Indonesia itu juga harus Anda pahami ya. Sehingga Anda tahu bahwa sebetulnya produk bisnis Anda ini luar biasa potensinya. Ya. Nah, ini kecenderungan orang makan Indonesia itu bikin pembuluh darah ini pelan-pelan menyempit Bapak Ibu. Ya, Usia 40 tahun ke atas hampir 99% orang Indonesia sudah mulai terasa ininya kenceng ya, darah tensinya naik. Nah, kolesterolnya tinggi. Terkena penyakit darah tinggi. Nah, kemudian diabetes semakin banyak, orang kena stroke semakin banyak. Itulah potensi Jadi kita harus bersyukur nih Makanya nggak usah khawatir Ketika Ketika Anda mendapat jabatan tidak Itu nggak perlu khawatir Ya Nah tempelkan aja stiker NSTM ya Kasih kartu namanya pada Anda Nah ketika dia tiap hari lihat stiker Lihat stiker yang di sini masuk NSTM NSTM Nah ketika nanti satu minggu dua minggu berikutnya kok tahu-tahu sininya cekot-cekot kok tahu-tahu pusing-pusing Nah pasti akan nelpon Anda Artinya tidak ada jawaban tidak kan e, Tidak ada penolakan kan setelahnya Nah yang jadi masalah Bapak Ibu Kita sendiri yang sering menciptakan masalah itu Bapak Ibu Makanya kita itu dikatakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang zolim Karena apa? Kita sendiri yang merusak diri kita orang tidak ada penolakan ketika orang jawab tidak kita nganggap wah saya ditolak. Saya ditolak, saya sudah gagal satu kali. Ya, presentasi lagi, orang belum beli produknya. Wah, saya ditolak lagi. Saya ditolak lagi, saya ditolak lagi, terus bahasa penolakan itu masuk ke sini. Saya ditolak, saya ditolak, saya ditolak, saya gagal, saya gagal, saya gagal, saya gagal. Saya gagal. Yang menghancurkan diri Anda itu siapa sih sebetulnya? Saya mau tanya nih Yang menghancurkan diri Anda Yang membuat Anda tidak bisa mencapai apa impian Anda itu siapa sih? Yang membuat Anda tidak semangat itu siapa sih? Yang membuat Anda kayak tikus yang mati di, di dalam lumbung yang penuh padi itu siapa sih? itu Kita selalu berpikir bahwa kita ditolak Kita tidak pernah bersyukur bahwa itu adalah Sebuah anugerah yang luar biasa Untuk membentuk diri kita Menjadi seorang yang kuat Seorang yang lebih semangat Seorang yang lebih yakin ya, Karena itulah hasil dari apa yang Anda lakukan Artinya apa? Apapun jawabannya Anda itu sudah berhasil Bapak Ibu Anda tetap dapat jawaban itu artinya Anda sudah berhasil dari setiap action Anda ini. Nah, coba pahami seperti ini. Maka Anda tidak akan pernah berhenti. Anda fokus terus pada impian Anda. Ya, fokus pada garis akhirnya. Jalanku masih panjang, proses itu namanya. Ya, tapi yang terpenting apa? Tekadnya, keyakinannya tidak hilang. Nah, itu. Oke ya, jadi kalau kita dapat dapat jawaban tidak, nah mindsetnya harus seperti itu. Karena pengalaman saya pribadi, saya menolak bisnis multi level marketing itu dua tahun, bapak ibu. Kalau sponsor saya ini putus asa, dotaknya tertanam, ditolak, 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 saya mungkin nggak gabung itu dua tahun itu. Itu bukti aja, tidak ada penolakan sebetulnya. Nah. Terus Anda bisa juga nanti ya untuk melatih mindset anda, anda bisa mendengar ATBS ya, ATBS e, mengatasi jawaban tidak. Ya judulnya kalau tidak keliru ATBS tidak ada penolakan kayak, ya nanti akan dikirim oleh panitia dinet. Dengarkan aja, dengarkan. Anda akan Anda akan otak Anda akan berisi bahwa penolakan itu rezeki sesuatu yang indah kalau kita dapatkan karena itu yang bikin kita sukses bapak ibu akan membuat kita lebih semangat lebih kuat nah dan lebih yakin nah ini oke okay. itu kalau Anda nanti mendapatkan jawaban tidak oke okay. nah sekarang kita sudah belajar uh, kekuatan prospecting kita sudah belajar how to selling bagaimana menjual dan melayani pelanggan dan juga bagaimana kita harus bersikap ketika kita mendapatkan jawaban tidak ya Nah sekarang kita akan belajar untuk ya bagaimana kita belajar mengenai merekrut orang kekuatannya di mana dan apa yang menjadi alasan kenapa kok kita harus merekrut harus membangun sebuah jaringan Nah, jadi dua keahlian sudah Anda dapat, prospecting, selling, A3, dan keahlian follow up. Nah, nanti yang keempat, kita akan bahas keahlian recruiting dan follow up juga ya terhadap distributor baru. Nah, ini sehingga Anda bisa mengerti, oh ini emas, oh ini bukan, oh ini bisa calon leader atau ini tidak. Nah, itu akan ketemu di titik follow up tadi. Oke, kita mulai dengan ini, Bapak Ibu. Alasan, ya, alasan, ini, oh ini. Alasan, kenapa, kok, kita harus berburu emas, Bapak Ibu. Ya, kok, kita harus merekrut. Nah, alasannya, ini kita cari dulu nih. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kenapa kok kita harus berburu emas? Alasannya cuma satu. Saya ingin tanya pada Anda. Anda bergabung di NASA ini butuh duit atau butuh peringkatnya doang atau butuh kerjaannya doang? apa nih teman-teman yang hadir di sini butuh, butuh duit, duit, duit. <laughs> atau peringkat butuh duit. atau butuh kerjaan butuh atau hanya sekedar coba-coba aja ya butuh nah oke okay. alasannya jelas butuh duit bapak-ibu ya karena anda sudah punya impian segede gunung nih nah impiannya segede gunung itu harus harus dipenuhi dengan duit yang banyak. Nah kalau kita berbisnis network ya kita pikirannya ya simple aja Bentuk jaringan seperti apa yang itu bisa menghasilkan duit atau uang yang bisa untuk impian Anda nah, Coba hitung kalau tiga kaki itu Anda akan dapat berapa ya Empat kaki, lima kaki, enam kaki Nah Anda bisa berhitung kok sebetulnya Nah sehingga Anda bisa membuat sebuah kepastian Oh saya mau ngejar impian saya dengan bentuk jaringan sekian kaki aktif. Nah, nah kenapa kok Anda sasarankan 20 kaki aktif ya? Saya tidak akan bahas tiga kaki dan lain sebagainya, nggak ada artinya ya. Tapi Anda saya sarankan untuk menemukan 20 kaki aktif atau 20 distributor emas atau 20 leader. Leader emas ya, bukan leader biasa nih, ini leader emas ini, gold leader. 20 kaki aktif. Tentunya saya ada alasan juga kenapa kok Anda harus 20 kaki aktif. Ya, alasannya simpel aja. Anda pasti bisa. Kenapa kok pasti bisa? Bahannya banyak. Bahannya banyak. Loh, siapa bahannya? Ya jumlah penduduknya itu. Jawa Barat 48 juta manusia, Jawa Tengah 34 juta manusia, Jawa Timur 39 juta manusia, seluruh Indonesia 260 juta manusia. Anda hanya butuh 20 kaki aktif. Artinya kalau kita melihatnya dari sudut pandang potensi, ya, Anda akan melihat 20 kaki aktif itu bukan hal yang sulit. 20 kaki aktif itu bukan hal yang sulit. Tapi kalau Anda melihat bukan dari potensinya, nah dari mudah dan sulitnya, artinya kalau Anda melihat dari mudah dan sulitnya, itu art artinya Anda tidak tahu potensi bisnis ini. Karena bisnis ini bukan bicara masalah mudah dan sulit, tapi bicara seberapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Itu yang namanya bisnis Bapak-Ibu. Bisnis itu nggak bicara mudah dan sulit, tapi bisnis itu bicara seberapa banyak uang yang akan di, yang akan anda inginkan atau akan anda dapatkan dan bagaimana caranya. Nah, itu yang benar cara berpikirnya. Oh, saya pengen 500 juta, Pak. Oke. Hitung aja 20 kaki. Oh, dengan poin 1000 poin. Ah, ketemu 500 juta. Nah itu artinya kalau Anda pengen 500 juta Ya seperti ini caranya Inilah arah tujuan Anda Ketika Anda nanti ya membangun sebuah jaringan Nah sekarang kan Anda sudah mulai memahami Ya materi hari ini berburu prospek emas Atau berburu distributor emas Ini arahnya ya mengarah membantu Anda untuk memahami ya supaya Anda bisa dapat penghasilan 500 juta Bapak Ibu. Kira-kira seneng enggak kalau saya arahkan Anda di angka 500 juta? Atau bahkan mungkin lebih. Ya, kalau dengan keahlian prospecting Anda yang luar biasa, Anda bisa lebih 20 kaki aktif itu sedikit sekali karena ini hanya kerjaan 0,000 sekian persen dari jumlah total penduduk yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau masih ada yang berpikir wah, sulit, Pak. Itu artinya yang sulit itu bukan bisnisnya, yang sulit itu diri Anda sendiri yang selalu menanam mindset kecil, sulit, serba sulit, serba tidak bisa, serba sulit, tidak punya impian. Orang seperti ini pasti tidak punya impian. Karena selalu bicara mudah dan sulit, tidak bicara bagaimana meraihnya. Nah ini, oke okay, ya. Nah jadi ini alasannya kenapa kok sekarang ini kita akan belajar kekuatan rekrutmen ya. Nah karena Anda akan membuat sebuah jaringan. Nah, oke. Okay. Tadi di saat kita prospecting, Bapak Ibu ya, di saat prospecting sudah saya arahkan ya, untuk mulai. Memilah, ya, artinya melihat untuk bisa mendapatkan leader emas. Ya, untuk bisa mendapatkan leader emas, nah, Anda harus melihat prospek Anda. Usianya berapa? Yang pertama itu, usianya berapa? Nah, jadi yang pertama, usia. Nah, ini 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Kenapa kok kita memilih usia ini, Bapak Ibu? Ini usia puncak. Puncak kebutuhan. Orang-orang yang usia sekian ini pasti puncak kebutuhan. Mulai dari gaya hidup, mulai dari biaya rumah tangga, itu puncak itu. Ya, puncak. Anda bisa bisa melihat diri anda sendiri sebetulnya, ya ini puncak biayain anak ya, <girly> puncak kredit motor, puncak kredit mobil, ya puncak eh, gaya hidup, ya ingin baju yang mahal, sepatu yang bagus, tas yang bagus dan lain sebagainya. Nah sehingga kita akan menemukan konsep orang yang butuh uang. Nah, ini jadi kita melihat prospek itu. Tentunya, yang kita prospek adalah orang yang butuh uang, bukan orang yang tidak butuh uang, Bapak Ibu. Nah, dan coba Anda lihat potensi yang luar biasa ya, apakah masyarakat kita, penduduk Indonesia yang jumlahnya 260 juta itu tidak butuh duit. Semuanya butuh duit, artinya apa? Terbuka lebar untuk Anda menemukan eh, prospek emas ini ya Distributor emas ini terbuka lebar Kalau Anda melihat dari sudut pandang seperti ini Anda akan melihat peluang itu terbuka lebar Karena Anda melihat Anda dikelilingi oleh orang-orang yang butuh duit Nah kalau orang itu belum dikenal Ya dikenali dong prospecting dong <tuh> Nah ya Orang yang butuh duit ini yang penting bapak ibu. Nah sehingga apa yang perlu kita persiapkan ketika kita menemukan prospek yang butuh duit. Nah terus ciri berikutnya orang yang butuh duit tentunya mereka-mereka uh, yang punya kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya memang bapak ibu ya. Uh, ya kita lihat ya sebagian besar penduduk Indonesia itu. Uh, kondisinya memang menengah ke bawah Bukan sebagian besar, 90% Artinya prospeknya itu betul-betul luar biasa Banyak sekali Nah cuma memang di, di masyarakat kita itu ada berbagai macam jenis ya Walaupun dia butuh ada yang sudah menerima mindsetnya begitu Ya sehingga ah udahlah ndak apa-apalah Ya nanti ada juga akan ketemu orang seperti itu orang ini sebetulnya butuh duit ya kalau pas bayar sekolah bingung tapi diajak bisnis dia nggak mau ya karena mungkin di situ mindset kembali lagi mental bloknya ya mungkin mental bloknya ah dunia itu uang itu nggak dibawa mati sehingga nggak perlu cari uang banyak banyak nyantai aja banyak ibadah dan lain sebagainya ada lagi yang ah sudah hidup seperti ini saya sudah seneng sudah syukur sudah cukup saya nggak mau apa istilahnya menyengsarakan diri sendiri saya tidak mau nah nanti anda juga akan ketemu karakter seperti itu orang butuh duit tapi punya karakter seperti itu terus apa lagi ya orang yang tipikal butuh duit tapi trauma ya trauma wah duit itu hanya menimbulkan perpecahan. Buktinya apa? Nah, saat orang tua saya, saat orang tua saya bagi warisan, wah saya bentrok sama kakak dan adik saya. Nah, sehingga justru karena uang persaudaraan jadi terpecah-pecah. Nah, ada lagi yang trauma ya melihat wah tetangga saya itu kaya, uangnya banyak, tapi selingkuh terus nggak karu-karuan terus ada lagi ya wah saya lihat apa uangnya banyak ya tapi wah kehidupannya nggak karu-karuan anaknya narkoba semua nah banyak hal-hal yang itu menimbulkan traumatis ya menimbulkan trauma sehingga memunculkan mindset yang itu menolak kekayaan itu banyak padahal sebetulnya dia butuh uang. Nah, makanya kita harus sabar Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita mulai bergerak, kita memang harus sabar. Bisnis ini konsepnya menemukan. Nah, jadi konsepnya menemukan. Ibaratnya Anda itu sedang mencari emas dengan cara menyaring pasir Bapak Ibu. Jadi nanti dipilih itu. Wah, ini pes ini pasir 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 nih batu hitam, batu hitam. Eh tahu ketemu satu emas Cetuk lagi pasir 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 batu hitam ketemu satu emas ya Nah nanti ibaratnya seperti itu Bapak Ibu ya Nah makanya bagaimana kita melatih diri kita Melatih pemahaman kita untuk memahami kekuatan diri kita Kemampuan diri kita yang harus terus ditingkatkan Dan memahami prosesnya Nah sehingga kita tidak terjebak dengan konsep apa ya istilahnya dadaan itu apa mbah dadaan itu eh uh, apa istilah lagi kok <gak> salah lupa itu uh, besok pinginnya langsung jadi gitu loh apa itu sadek saatnya masa jawa instan nah mau, mau bilang instan aja pusing ini sampean Kopior Rail, <laughs> insan ya, kadang-kala -kadang kita itu berpikirnya instan ya. Enggak, bisnis ini bukan masalah instan sebetulnya, Bu. Bisnis ini adalah proses membentuk diri Anda. Nah, sudah, pantas enggak Anda itu untuk jadi kaya. Nah, ini. Jadi prosesnya harus diikuti, Bapak Ibu ya. Oke, okay. sekarang saya ingin uh, menunjukkan bagi kepada Anda bagaimana kita. Um, akan melakukan sebuah perekrutan ya Nah dari prospek-prospek yang sudah Anda dapatkan ya Tentunya Anda sudah mulai memilih prospeknya Kalau untuk orang sakit ya jangan direkrut dulu ya Ngapain kita ngerekrut orang sakit ya Om, Kebutuhannya ingin sehat Ingin sembuh Bukan untuk mencari uang Bukan untuk bisnis Nah jadi kadang-kadang kita salah Salah alamat Kalau merekrut konsumen kita itu salah alamat tapi beda Kalau kita dapat konsumen Bagaimana kita menggali Daftar nama di balik konsumen itu Nah sehingga kadang kala kita menemukan Orang-orang yang bagus Bahkan di Jumtor emas Di balik daftar nama orang itu Nah jadi digali Bukan direkrut Ini biarkan aja Jadikan konsumen Nah nanti ketika dia digali mungkin ada anaknya yang bergabung atau cucunya yang bergabung Nah cucunya diajari bagaimana Nanti membangun bisnisnya, kemudian diajari bagaimana melayani konsumen, yaitu kakeknya sendiri tadi. Nah, sehingga kakeknya itu tetap kebutuhannya tetap terlayani dengan baik dan kakeknya loyal, tetap repeat order. Nah, jadi kadang-kala -kadang ada banyak yang sering terjadi begini, konsumennya direkrut. Karena keinginan kita itu pengennya dia jalan, sedangkan si distributor baru ini, ini pengennya. Hanya beli produk supaya murah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita memberikan arah oke, okay, dengan bergabung, dapat kartu diskon, dan lain sebagainya. Setelah bergabung tidak repeat order malam, tidak repeat order. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang namanya orang sakit Bapak Ibu ya, dia butuh dorongan. Dia butuh dorongan butuh semangat, butuh motivasi, butuh arah. Nah, jadi ketika Anda biarkan dia bergabung, kemudian biasanya kan Anda tinggal. Ya, biasanya Anda beranggapan kalau dia sudah bergabung, dia akan bisa belanja sendiri. Dia akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, buktikan aja. Dia nggak bisa, Pak Ibu. Ya, orang sakit, keluarga, keluarga sakit, ya, orang di sekitarnya itu stres semua. Salah psikologis stres semua, Pak Ibu. Nah, itulah makanya ya, jangan ditinggal. Karena mereka butuh bantuan, mereka butuh dorongan, mereka butuh motivasi, mereka butuh alat. Makanya justru ini harus dikomunikasikan terus, dorong mereka, kasih motivasi mereka, bikin mereka percaya dengan Anda. Nah sehingga apa kata Anda akan diikuti mereka. Nah itu yang harus anda lakukan ya Jangan jangan direkrut kemudian ditinggal Rugi anda Anda meninggalkan aset ya Aset pelanggan Aset repeat order itu anda tinggalkan Kalau anda lakukan seperti itu Oke Nah sekarang uh, Kita akan mulai Bapak Ibu ya Yang pertama seperti tadi ya Kita nggak akan berbeda Antara yang namanya Menjual dengan merekrut itu Sebenarnya konsepnya sama Bapak Ibu Nggak ada perbedaan sama sekali kalau mau berikut ya, satu. Ya, Anda butuh persiapan niat. Ya, niat. Nah, seorang samurai sejati ya, ketika dia mau bertarung di medan perang, dia selalu mengatakan pada diri sendiri, "Saya siap untuk mati." Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? justru musuh-musuhnya yang mati. Nah, sama juga dengan Anda. Ketika Anda mau merekrut, Anda mau menjual, Anda mau prospecting, ya setiap mau action, nah Anda harus punya niat seperti itu. Apapun yang terjadi, tekadku tidak akan hilang. Apapun jawabannya, tekadku tidak hilang. Adanya cuma syukur. Nah, itu yang yang harus Anda miliki sugesti diri dulu, sugestinya dikuatkan dulu. Nah, kemudian niatnya apa? Tetap berbagi, Bapak Ibu, berbagi informasi. Karena Anda mau merekrut, maka informasi yang harus bagian apa? Berbagi informasi bisnis. Nah, ini berbagi informasi sama dengan ketika menjual tadi ya juga berbagi informasi. Kenapa kok kita punya niat berbagi informasi? Nah, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah Bapak Ibu. Kalau kita punya niat menjual, kita itu punya niat untuk minta laba eceran dari mereka. Kalau nggak dikasih kita kecewa. Tapi kalau berbagi, nah, saya ingin berbagi informasi orang tidak mau it's okay. Nah, sama juga dengan ini. Sama berbagi bisnis. Sama berbagi peluang. Sama berbagi cara bagaimana mendapatkan uang. Saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk jadi kaya. Nah, ketika orang tidak mau it's okay. Disyukuri. Mungkin orang itu belum butuh sekarang. Ya, belum butuh kaya sekarang, belum butuh duit banyak sekarang no problem Nah kita next cari yang lain Next tetap Makanya prospecting harus kuat Karena pasti ada jawaban ya dan tidak Makanya next Kalau belum belum dapat, belum dapat, belum dapat Next, 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 next Nah seperti itu Ya Nah Jadi pertama niat Berbagi informasi bisnis ya Bismillah Kita akan datangi prospek kita Nah, oke, okay. kita datangi prospek kita. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Siapa ya? Ini, Bu. Ini kemarin kita yang ketemu di saya Pak Agus Anwar. Ini kemarin yang bertemu di itu loh Bu. Uh, waktu kita istirahat sama-sama istirahat di mall itu loh Bu. Nah, ibu dan bapak kan waktu itu kan ngobrol dengan saya nah ini kebetulan uh, saya lewat wilayah, wilayah ibu ini saya bersama istri saya kok saya punya keinginan untuk silaturahmi nih ke tempatnya ibu ini <guruh> karena waktu bertemu itu saya ngerasa kayak ayem seneng nah saya ingin ketemu lagi nih makanya saya, saya juga ingin kenalkan istri saya kepada bapak dan ibu nah boleh ya bu ya oh silakan 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 saya seneng banget ini nah Nah, dari situ. Oke. Okay. Ya, yang kedua, make someone fly in the sky. Ini jangan pernah dilupakan. Ini wajib ini. Ya, ini senjata wajib dalam seni berkomunikasi ini make someone fly in the sky ini make some make someone. Wah, oh, fly-nya keduluan ini. Make some someone fly in the sky. Wah, Pak Agus gaya ini bahasa Inggris ini. padahal cuma ah keahlian memuji, gitu ya Mbah Purwa ya. Tapi kalau dengan bahasa ini kan marem ya, make someone fly in the sky. Buat orang itu melayang-layang di udara. Mantep tadinya <laughs> Buat orang itu melayang-layang di udara Make play in the sky. Atau dipuji Ya seperti tadi waktu dibuka di awal Tadi kita kan udah muji juga uh, Saya -sa kemarin waktu ketemu ibu itu Wah kok perasaan saya ayem Sehingga saya ingin mengenalkan istri saya ini Pada ibu dan bapak Yang waktu itu kita ngobrol di mall itu loh bu Nah itu sudah ada satu ikatan itu mereka udah seneng wah ini ada orang baik datang ini kan gitu kan <laughs> akhirnya kita terima ya nah setelah kita duduk kita lihat situasi ruangannya seperti apa ya walaupun sederhana tidak masalah yang penting apa make someone fly in the sky wah he. wah enak ini bu ruang tamu jenengan ini kursinya ini kursi kuno kuno ini Wah sekarang mahal banget ini bu Ya Wah ini Suasananya juga enak banget Adem, ayem Wah mak Bikin saya bikin rumah seperti ini nih Oh Mas Agus tuh bisa aja deh nah, Kalau udah seperti itu Itu udah kena itu Marem nih hatinya nih Seneng nih nah, Itu Bapak Ibu Kalau orang sudah seperti itu Orang itu suka dengan kita ya mudah bagi kita untuk berkomunikasi orang itu sudah tidak menolak kita simple nggak sebetulnya komunikasi yang perlu kita lakukan sangat simple ya sangat simple nah kalau orang sudah tidak menolak kita oke okay, kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita bapak ibu sebelumnya saya minta maaf ya saya datang kemari selain bersilaturahmi Saya ingin menyambung Tali persaudaraan dengan Bapak Ibu Karena terus terang ketika kita Berkenalan di awal itu Saya sudah merasakan serak, saya senang banget Nah, maksud yang kedua Bapak Ibu, saya ingin e, Mengenalkan sebuah peluang Usaha pada Bapak Ibu Nah, kira-kira Maaf ya Bu ya Bapak ya, apakah Bapak Ibu Masih ada minat untuk Uh, mendapat penghasilan tambah Ya nggak usah banyak-banyak lah 10 sampai 20 juta Wah ya minat dong mas Nah biasanya terus Bisnisnya apa ini Nah Ini loh bu Sebetulnya kita itu bisnis As produk ini loh Nah keluarkan aja produknya Ini loh bu Kita itu bisnis produk yang namanya NSTM, apakah Bapak Ibu sudah mendengarnya? Oh, belum ya, Mas. Kita belum pernah mendengarnya, ya. Nah, berarti Ibu ini dan Bapak ini bisa jadi orang pertama di wilayah ini. Nah, sekarang, kenapa kok saya secara pribadi ye, itu punya alasan untuk mengembangkan bisnis ini? Ya. Terus terang boleh saya cerita sedikit, Bu, mengenai latar belakang saya ini boleh nggak ini? Ya boleh dong, Mas. Nah, oke. Okay. Ceritakan latar belakangnya. Alasan-alasan Anda bergabung dengan bisnis NSDN Nah, kalau saya sering bilang saya dulu itu saya hanya seorang pegawai. Saya seorang pegawai, saya dulu kerja di Malang, gaji 250.000. Nah, terus terang awalnya saya waktu jadi pegawai itu ya seneng bu ya karena impian sejak kecil ya berpikir kalau tiap bulan dapat gaji itu aman hidup saya nah, bahasa seperti ini kan membahasakan dia juga sebetulnya nah aman untuk saya tapi pada kenyataannya setelah saya jalanin 2 tahun eh kok ternyata saya melihat sebuah masa depan yang kok kurang ya saya ketemu teman sekerja yang sudah kerja lima tahun. Saya waktu datang ke rumahnya, dia belum bisa beli rumah, sudah kerja lima tahun, tapi, tapi belum bisa beli rumah, masih kontrak. Saya kan jadi berpikir, Bu, kalau saya juga bekerja lima tahun, apakah nasib saya tidak seperti itu? Nah, tentunya, pasti seperti itu. Karena apa kita tidak punya kuasa terhadap penghasilan ini. Kita tidak bisa menaikkan. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu, Ibu. Nah, makanya saya berusaha untuk menemukan sebuah usaha. Ya, usaha sampingan yang bisa saya kerjakan sambil kerja, hmm. sambil memanfaatkan waktu luang yang saya miliki. Nah, bertemulah saya dengan produk NASA ini. Ya, NSTM ini. Awalnya dulu saya juga nggak minat ini Bu, saya persis sama seperti waktu ya sama kondisinya seperti ini ya, saya juga kenalan, kemudian saya didatangi oleh sponsor saya, kemudian saya ditunjukkan bisnis ini ya sama prosesnya seperti ini, nah waktu itu terus terang saya mikir bisnis orang saya itu tidak biasa bisnis. Ya, ada orang ngajak bisnis. Saya itu pegawai, tidak terbiasa bisnis Ke orang ngajak bisnis. Tapi saya itu ya butuh duit. Nah, waktu itu pikiran saya seperti itu, Ibu. Nah, tapi ya saya minta uh, teman saya itu jelaskan dulu. Mbok tolong saya dijelasin dulu bisnisnya seperti apa, ya terus produknya itu seperti apa, ya. Oke. Nah, waktu itu seperti itu, Ibu. Makanya kemudian dijelaskan. Ternyata produk ini terus terang luar biasa, Ibu. Ya, waktu kami pertama kali mencobanya itu, NASA punya keluhan asam urat sampai 14 diperiksa itu. Itu kalau ambuh, waduh, sakitnya minta ampun. Nah, alhamdulillah ternyata setelah minum ini asam urat saya bisa normal tidak cuma asam urat yang normal kolesterol juga normal tensi normal pencernaan normal organ jantung saya juga normal ya ginjal saya juga normal hampir semuanya normal nah saya kan jadi heran ini produknya apa ini kok luar biasa sekali nah kemudian saat oleh teman saya saya juga ditunjukkan ternyata produk ini terbukti di lapangan saya tunjukkan seperti ini loh bu Nah ini bukti-buktinya ini ada yang stroke ternyata bisa sembuh, ada yang diabetes ternyata bisa sembuh, Ter ada yang e, asam urat ternyata bisa sembuh, ternyata produk ini luar biasa. Nah itu yang ada dalam pikiran saya, karena saya melihat bukti-bukti dan saya merasakan sendiri. Jadi dari situ saya yakin sekali ternyata produk ini luar biasa. Nah, jadi edifikasi produk Anda seperti itu. Itu mulai hipno selling Anda itu. Ya, mulai mengembangkan hipno untuk apa? Orang itu mulai mempercayai produk ini. Dengan kita bercerita seperti itu. Nah, apalagi setelah saya jalankan Ibu, ternyata alhamdulillah apa yang dulu saya kurang ya untuk bayar kredit sepeda motor kurang untuk Kredit ini kurang, istri saya juga ada hutang, ini bisa saya e, bisa salunasi, kemudian bayar anak sekolah, alhamdulillah, karena bisnis ini saya sekarang sudah tidak mikir lagi, ya, dan mudah sekali ternyata bisnis ini itu sangat mudah. Nah, menjualnya juga sangat mudah, untungnya juga sangat banyak. Nah, seumur umur saya menjalankan apa menjalankan usaha itu baru ketemu produk yang seperti ini ibu coba produk ini menarik sekali nah ini coba ibu saya tunjukkan cara menjualnya ya bu ya nah dan keuntungannya nah keuntungannya itu seratus ribu bu per satu botol itu seratus ribu coba ibu bisa perhatikan ini ini ada kesaksian ibu ya ada kesaksian kesaksian diabetes ini ini sudah lima tahun ya sudah lima tahun mengidap penyakit diabetes per dua minggu sekali dia harus keluar duit 500 ribu jadi satu bulan itu paling tidak dia satu juta keluar uang nah kalau dihitung satu tahun kan 12 juta bu kalau satu uh, lima tahun berarti 12 juta kali lima 60 juta kok dengan satu botol NSTM bisa seperti ini kondisinya kalau menurut ibu 250 ribu ini murah enggak? Nah Ini tuh menghipno dia Oh produk ini murah Produk ini murah khasiatnya luar biasa Nah begitu ada tanya gitu Dia sudah melihat Oh produknya murah khasiatnya luar biasa Produk menarik ini Nah Orang-orang yang baru, orang yang baru diajak bisnis, ya Bapak Ibu ya, mindsetnya pasti produk murah yang bisa dijual. Ya, orang yang tidak terbiasa bisnis itu mindsetnya produk murah. Seperti biasanya dia kalau ke, ke toko mesti cari yang diskon diskon. Dia carinya produk yang murah. Nah itu harus dipahami juga itu. Nah makanya konsep presentasi kita seperti itu. Nah masalah harga, nah sikat dulu mindsetnya biar melihat produk ini murah dengan cara seperti itu. Kayak kalau kita dapat pertanyaan ya, dapat tanggapan waktu kita nawar ditanya sama konsumen kita produknya berapa harganya 250.000 kok mahal. Sama kan? Kita tunjukkan, kita minta videonya, kita minta pendapatnya, eh ternyata murah produk ini. Nah, sama juga ketika kita merekrut ya gitu. Ya. Supaya orang itu bisa melihat ini bisnis yang dahsyat, oh produk murah tapi sangat bermanfaat. Nah itu caranya ya. Jadi kita videonya, kemudian minta pendapatnya. Coba ibu, saya minta pendapat ibu. Si pasien tadi setelah minum ini dan disemprot dioles ya luka-luka diabetesnya tadi bisa pulih. Nah menurut ibu kalau dia hanya keluar uang 250.000 ribu itu menurut ibu mahal atau murah produk ini? Ya murah mas Nah tunjukkan lagi kesaksiannya Ini yang setruk ibu Ya baru pakai satu minggu udah bisa jalan Menurut ibu ini produk mahal atau murah Ini sudah setruk tujuh tahun loh bu Ya murah mas Nah apalagi kesaksiannya tunjukkan Suruh dia nilai dulu produknya Ya suruh dia nilai produknya dan bukti-bukti di lapangan untuk dia bisa lihat ya bahwa produk ini punya kekuatan yang luar biasa di lapangan. Nah setelah dia, iya produknya murah, khasiatnya luar biasa. Oke, itu yang bikin bikin saya mudah menjual ibu produknya ini sangat murah sekali dan khasiatnya seperti itu. Nah sekarang saya tunjukkan cara menjualnya ibu. Ini produk apa? Ini adalah produk Trace mineral, NASA super trace mineral. Nah sekarang apa sih manfaatnya NASA super trace mineral? Nah ini ibu nanti bisa pelajari ini ya. Nah kita wajib bawa buku ini. Nah manfaat trace mineral itu luar biasa banyak ibu ya. Nah ini terutama uh, ini ya kita bisa sedikit sedikit kita bacakan ya untuk kecantikan wajah ya NSTM itu bisa untuk semua penyakit degeneratif ya untuk pembuluh darah darah yang kental jadi darah encer ya fungsi darah itu untuk apa nah ini bu penyakit 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 orang Indonesia itu seperti ini karena kebanyakan makan gorengan coba potensinya seperti apa ibu ibu suka gorengan kan suka uh, gedang apa Uh, tahu goreng atau tahu godok ya goreng toh no, mas nasi goreng pak nasi godok ya nasi goreng ya no, mas ayam goreng apa ayam godok ya ayam goreng no, mas. Loh, ibu bisa rasakan nggak sekarang sudah sering cekot cekot apa enggak kadang kalah mas nah itu sudah mulai berarti posisi ibu di sini ini sudah kadang kalah cekot cekot tapi kalau sudah sampai di sini ini tidak cuma cekot cekot Setruk Nah, <laughs> Ibu sudah merasakan sendiri kan? Nah, bisa dibayangkan kan, Bu? Semua orang Indonesia pola makannya seperti itu. Artinya apa? Peluangnya besar sekali untuk produk ini, ya. Oke, kita tunjukkan lagi. Nanti kalau orang yang sudah mulai cekot-cekot kepalanya itu kalau nggak di nggak diatasi ya, nggak dikelola dengan baik bisa nyumbat seperti ini. Ini yang bikin stroke ini, pembuluh darahnya ini. Nah, jelaskan ya terus. Nah, ini contoh ya dengan alat ini seperti ini ya. Setelah belum minum NSTM seperti ini, telah minum NSTM seperti ini. Nanti Anda bisa tunjukkan tuh video NSTM plus PS darah itu ya. Itu bisa tunjukkan. Nah, kemudian manfaat res mineral ini membantu memperbaiki diri, sel ya, membantu sel memperbaiki diri sendiri nah ini ini manfaat yang sebetulnya paling luar biasa bapak ibu ya karena sel bisa otomatis memperbaiki dirinya sendiri jadi kalau minum NSTM sel-sel yang rusak yang menyebabkan berbagai penyakit itu bisa pulih menjadi baik lagi nah makanya jangan heran ya kalau banyak kesaksian bahkan sampai puluhan ribu ini kesaksiannya ini kami dari dinet aja sudah yang masuk uh, video kami itu sudah ada 4000 ribu video berbagai macam saksian. Ini kan produk yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita jelaskan secara singkat membantu metabolisme tubuh, menyerap vitamin dan nutrisi. Nah, nanti saya tunjukkan dengan demonya Bu, kekuatannya. Nah. Nanti bisa anu ya, bisa dibaca sendiri Bu. Nah, ini contoh ini. Vitamin A terbentuk dari mineral ZN, KP, magnesium, dan SA. Jadi dengan minum mineral ini tubuh bisa menghasilkan vitamin-vitamin ini. Nah, coba Anda bisa bayangkan kekuatan tris mineral ini dan fungsi vitamin juga luar biasa. Nah, oke okay, terus ya. Nah, membantu ini nah, untuk kecerdasan anak. Jadi potensi market kita tidak cuma untuk orang tua, orang dewasa, anak-anak kecil itu butuh mineral mereka butuh cerdas siapa sih ibu yang tidak ingin anaknya cerdas nah itu marketnya juga ya kemudian ibu hamil ya ibu hamil nah ini ini penyakit penyakit yang nanti sering muncul ya bapak ibu ya nah untuk ibu hamil, anak-anak, orang dewasa, para atlet, orang tua, ya mengalami defisiensi mineral orang yang sedang sakit itu semuanya butuh mineral ini potensinya artinya potensinya semua usia nah, ini ini potensi produknya bu nah selain itu juga untuk kecantikan trace mineral itu nah nanti nanti ini akan saya tinggal nanti bisa ibu baca ya sekarang kita lihat kekuatan produk trace mineral ini untuk proses membersihkan darah itu yang pertama nah ambil alat demonya ya ini gelas ibu ya ini gelas ini sing kelihatan oh ini ah ini kelihatan nih ini gelas ini ibarat pembuluh darah ya ibarat pembuluh darah dan panjang darah tubuh manusia itu 24 Hmm, kilometer <laughs> Luar biasa. Pembuluh darah manusia itu panjangnya 24 km, Ibu. Dan itu butuh dibersihkan. Kenapa kok butuh dibersihkan ya? Darah itu butuh bersih. Nah, ini ini baratnya gelas ini adalah pembuluh darah. Nah, ini saya ibaratkan yang air ini ya, air ini adalah darah. nah air ini adalah darah ya air ini adalah darah jadi ini pembuluh darahnya air ini darah nah kemudian ini kita pakai iodin ya iodin ini ibaratnya racun-racun ya yang terserap oleh yang masuk ke perut kemudian terserap ke pembuluh darah nah jadi darah kita itu bisa kemasukan pestisida bisa kemasukan makanan instan bisa kemasukan makanan dengan pewarna, bisa kemasukan unsur-unsur kimia yang lain, bisa kemasukan udara yang kotor, bisa kemasukan air yang tercemar, bisa kemasukan CO2, bisa kemasukan asap rokok, asap kendaraan. Nah, semua yang masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan ataupun saluran pencernaan itu semuanya larinya ke darah. Jadi, darah kita akan jadi seperti ini, Bu. Ya, ah, bentar. Nah, ini. Nah, darah kita itu jadi akhirnya jadi kotor seperti ini. Ya, dan di, di pembuluh darah itu akan ada kerak-keraknya. Sehingga efeknya apa? Pembuluh ini nanti akan menyempit. Itu yang bisa bikin stroke. Nah, dari darah kotor dan kental, inilah orang bisa sakit, bisa sakit diabetes, bisa sakit stroke, bisa sakit darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang NSTM ini punya kekuatannya seperti apa terhadap darah? Ya, misalkan ini kita mulai konsumsi hari pertama, ya, hari kedua, nah. Baru hari kedua, Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai kelihatan berkurang. Hari ketiga, ya, hari keempat. Nah, mungkin darahnya sudah mulai bersih seperti ini, ya. Darahnya mulai bersih seperti ini. Cuma, manusia itu kan setiap hari tetap makan, Ibu. Betul, enggak? Manusia itu setiap hari tetap makan ya makan sate, makan daging sapi, makan daging ayam, makan minyak, makan nasi goreng, makan sayur, pestisida masuk, asap kendaraan masuk. Nah, semuanya masuk, tetap itu setiap hari. Nah, ini yang yang kadang kala manusia itu tidak sadar bahwa setiap hari dirinya dimasuki penyakit seperti ini, Bapak Ibu. Manusia itu tidak sadar. Nah, ini pengaduknya, Pak Mulit. Oke, okay, thank you. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita juga butuh. Setiap hari kita juga harus konsumsi NSCM Kita masukin, kita masukin, kita masukin. Terus seperti itu. Nah, sehingga setiap hari itu kita terjadi pembersihan pada darah di tubuh kita. Nah, artinya apa? Ada sebuah keseimbangan. Penyakit itu ditahan. Dan sel-sel tubuh kita memperbaiki diri sendiri di tubuh kita juga terbentuk vitamin ya di tubuh kita juga metabolisme jadi berjalan lancar nah seperti manfaat NSTM tadi nah ini kalau di dalam darah seperti ini nah sekarang kalau di dalam pencernaan bagaimana karena pencernaan itu adalah mulutnya tubuh sebelum masuk ke darah itu masuknya ke pencernaan dulu Pak Ibu nah sekarang ini saya perlihatkan gelas ini ini ibaratnya lambung. Nah, di dalam apa kita sering makan ya nasi goreng masuk, minyak masuk, ya tahu petis masuk, apalagi mie instan masuk, apalagi sayur yang penuh dengan pestisida masuk, bisa masuk, semua makanan masuk, aspal aja juga masuk. Ini, ya. <laughs> manusia itu ne, suruh makan luar biasa, ini ibu, semuanya masuk seperti ini, loh, Bu. Nah, coba bayangin, lambung kita juga luar biasa, nih. Nah, sekarang proses, proses di dalam lambung bercampurnya makanan, ya, dengan berbagai macam terbentuknya racun di lambung itu seperti apa gambarannya ya karena makanan itu masuk semakin lama semakin banyak nah lambung kita nanti akan terbentuk seperti ini makanan yang akan diserap oleh darah itu sudah berbentuk seperti ini Bapak Ibu nah coba ini hanya gambaran ya jadi akan terjadi bentuk seperti ini nah mengerikan enggak ini kalau terserap oleh darah itu yang memunculkan racun-racun tadi nah Bagaimana pekerja NSTM di dalam lambung ketika kita minum NSTM itu rutin setiap hari ya Nah ini hari pertama kita minum, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh misalkan Kita minum terus NSTM maka akan terjadi proses di dalam lambung itu seperti ini Nah Anda lihat terjadi proses pembersihan di dalam lambung Nah sehingga Makanan yang kita serap ya itu adalah menjadi sehat Bapak Ibu, karena racun-racunnya sudah dinetralkan ya, e, minyak diikat, nah, sehingga masuk ke darah itu lebih sehat. Nah, Anda bisa lihat kan kekuatan dari produk ini ya, nah, ini, ini untuk darah dan lambung, seperti ini Bu, padahal itu yang penting ya nah selanjutnya ketika kita sudah sakit ya ketika kita sudah sakit tentunya pencernaan kita trouble darah kita trouble dan sel tubuh kita juga trouble betul ya bu ya nah sehingga kita sakit karena semua sakit itu berawal dari lambung karena lamb kemudian masuk ke darah karena darah ini berfungsi membawa makanan dan oksigen ke sel nah kalau yang diberikan itu aja sudah tidak sehat otomatis sel itu rusak lemah. Nah, sehingga bisa jadi jantung kita juga lemah. Nah, kita bisa tunjukkan gambar berikutnya di sini. Ya, ini ini ada organ nih. Ya, ada gambar organ, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini organ pencernaan ya, kita tunjukkan aja. Ya, ini ini organ pencernaan, makanan masuk ke sini sudah dalam bentuk kotor, terserap oleh darah, nah sehingga jantung, paru-paru, ginjal, liver itu semuanya lemah. Itu yang bikin orang sakit. Ketika yang paling lemah itu pankreas, orang pasti kena diabetes. Ketika yang, ketika yang paling trouble itu di pembuluh darahnya seperti ini, bu Nah, bisa jadi darah tinggi plus stroke. Nah, tinggal di mana yang lemah? Itu yang akan menyebabkan penyakit. Sekarang mereka butuh mineral untuk menguatkan sel-sel di sini, butuh mineral untuk memperbaikinya. Nah sekarang berapa yang kita butuhkan? Apakah dengan minum air setiap hari kita bisa sehat? Nah sekarang kita uji, Bapak Ibu. Ini minta tolong, ini lampunya. Awas hati-hati, nanti nyampar kabel ya. Nah, ndak apa-apa, kelihatan ndak apa-apa kok, santai baik. Santai aja. Ini kita demo ya. Nah, jadi ini demo cara menjual kita itu seperti ini, Bu. Nah, jadi kalau demo itu untuk menunjukkan cara menjual. Ya, jadi kita punya cara menjual yang menarik yang itu bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang 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 harus kita lakukan demo itu untuk menghasilkan uang. Ay sudah nyala nih bapak ibu, jangan dipegang ya ujung-ujungnya. Wah ini nyetrum nih. <laughs> nah ini kita lihat, kita uji bapak ibu, kadar mineral di ah, kadar mineral di dalam air. Nah coba bapak ibu. Tubuh kita itu butuh mineral untuk memperbaiki sel, untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tubuh kita itu bisa menjadi rumah sakit untuk diri kita sendiri, bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri, asal selnya terpenuhi kebutuhan mineralnya. Nah ini coba air yang setiap hari kita minum, eh ternyata mineralnya tidak uh, kurang, bukannya tidak ada kurang, karena ini lampunya 100 watt, kalau lampu 10 watt dia tetap ya karena ini tetap ada mineralnya cuma mineral di sini itu bedanya dengan nstm itu bedanya mineral di sini itu bentuknya molekul ibu ya molekul bukan ion itu bedanya kalau molekul contoh misalkan uh, ibu ada di pegunungan kapur kadar kalsiumnya tinggi air itu ya tapi rata-rata penduduk di pegunungan kapur itu rata-rata kena batu ginjal Kenapa? Karena kalsium yang wujud molekul itu nggak bisa diserap langsung oleh tubuh. Dia akan meng, akan apa istilahnya Akan mengendap. Nah, buktinya apa? Coba ibu sering sering godok air nggak? Ya sering rebus air nggak? Oh sering mas. Nah coba di panci air itu ya, itu kan muncul kerak ibu. Iya, Nah itulah ya kenapa kok air itu harus direbus salah satunya untuk memisahkan molekul-molekul yang berbahaya bisa jadi kalsium atau kapur bisa jadi zat besi ya itu semua terpisah sehingga air yang direbus itu jadi air yang sehat air yang kadar kalsium yang berbahaya itu rendah karena ini sudah ditinggal jadi kerak itu Nah, cuma kadar mineralnya tetap seperti ini nah ini belum memenuhi kebutuhan mineral untuk tubuh supaya sehat, nah sekarang supaya sehat tubuh butuh mineral seperti apa ini kita contohkan ya 1, 2, 3 3 tetes saja lah nah 3 tetes ini nah 3 tetes itu nyalanya sudah seperti apa nah ini bu ini 3 tetes sudah seperti ini terang Nah sekarang kalau 5 tetes jadi kebutuhan manusia sehat itu 3 sampai 5 tetes ya anak-anak itu 1 sampai 3 tetes Nah ini katakanlah kita berikan 5 sampai 6 tetes ini nyala-nyalanya seperti apa coba tuh Nah ini udah cukup untuk melihara kesehatan udah cukup Nah kalau untuk terapi ini bisa dinaikkan, bisa jadi tujuh tetes, bisa maksimal nanti 10 tetes. Tergantung penyakitnya, jenisnya apa, nah dan kebutuhan mineralnya seperti apa. Itu nanti bisa dilihat dari buku panduannya. Nah, jadi kita bisa menunjukkan pada audien kita ya bahwa produk ini betul-betul luar biasa. Kemudian bisa kita tunjukkan demo lagi Ibu dengan minyak. Ada Ibu punya minyak goreng, saya tunjukkan demonya. Bagi audiens di sini nggak perlu saya tunjukkan ya, nanti bisa lihat video ya, video demo yang saya lakukan ya. Ini contoh aja. Nah, minyaknya keluar, kita demokan dengan minyak. Dan edifikasi kita bagaimana terhadap produk ini ketika didemokan dengan minyak? Ini produk luar biasa karena seumur hidup saya belum pernah lihat produk yang bisa melarutkan minyak dalam air, selalu terpisah. Ya banyak produk yang ini sering uh, apa istilahnya mengklaim, wah bisa untuk kolesterol dan lain sebagainya, bisa melarutkan minyak, tapi bisa nggak didemukan. Nah ini lubuk yang yang betul-betul menarik saya, karena saya seumur hidup baru bisa melihat produk yang didemukan dengan minyak itu, ya baru NSTM ini. Nah, kita sudah lihat kan buktinya kan? Nah, tuh lihat pada minyaknya pada terikat ke bawah nih. Nah, itu artinya apa? Itu artinya di dalam darah kita yang penuh dengan lemak ya, penuh dengan lemak darah, kolesterol itu akan terikat kemudian dibuang. Makanya banyak kesaksian tadi, Bu. Nah, itu prosesnya. Nah, jadi demo-demo ini ya, ini yang betul-betul sangat menarik bagi konsumen, Ibu ya ketika saya melakukan demo alhamdulillah closing ya closing satu closing dua kalau kita melakukan presentasi massal jadi misalkan kita presentasi di BKK ya ada yang 20 atau 30 orang yang hadir ya itu bisa closing 20 nah coba 100.000 kali 20 bisa 2 juta ibu hanya bicara satu jam sampai dua jam plus demo seperti ini tuh kita bisa dapat 2 juta ini. Nah itu yang bikin wah saya betul-betul semangat menjalankan bisnis ini karena terus terang cari uang gampang di sini. Nah terus berikutnya ibu dulu yang sering kali membuat saya ini agak sedikit ragu ya kalau dengan produk saya sudah percaya waktu itu ya. Waktu itu saya sedikit ragu. Saya ini bukan orang bisnis. Terus gimana? Siapa yang mengajari saya? Nah itu saya tanyakan ke aplen saya itu, ke sponsor saya. Ya beliau bilang, ya nanti akan kita dampingi, nanti akan kita ajari. Ya, kemudian juga di sini ada pendidikannya. Wah luar biasa ternyata pendidikannya. Ya, coba anda buka Facebook anda tujukan MSO. Ini loh bu, pendidikan kita seperti ini. Dan ini materinya bisa diulang-ulang. Dan alhamdulillah setelah saya ikuti materi ini, waduh, terbuka mindset saya. Ya, mindset saya terbuka. Nah, sehingga saya akhirnya tahu cara bagaimana mendapatkan penghasilan 50 juta sampai 100 juta itu akhirnya saya tahu karena diajari di sini. Dan dengan produk yang kekuatannya seperti ini, ternyata alhamdulillah penghasilan kami sudah mulai bergerak ke arah angka 100 juta. Nah ini bukti yang lainnya Ibu Ini ada testimoni Ini juga ibu ibu rumah tangga ini Dia tempat tinggalnya di sini di Lampung Ya latar belakangnya hanya ibu ibu rumah tangga Dia tinggal di desa ya Kemudian ini loh bisa menjual 100 botol NSTM dalam sebulan Itu keuntungannya berapa? 10 juta Ibu coba apakah ibu nggak tertarik nih dapat tambahan penghasilan 10 juta nah kalau kalau ibu gabung bapak gabung bisa dapat penghasilan 10 juta kalau ibu gabung bapak gabung dapat manfaat dari produk ini ketika memakainya sendiri kalau ibu gabung bapak gabung bisa membantu teman-teman yang butuh penghasilan dengan mengajak mereka bergabung juga di bisnis ini Ya kalau bapak ibu dan gabung, bapak ibu bisa berbagi informasi pada mungkin teman ibu atau bapak ibu yang sakit. Kalau bapak ibu bergabung, ya bisa jadi nanti e, membantu untuk membayar kredit apa kredit rumah, apa kredit motor. Ya kalau bapak ibu, e, bapak dan ibu bergabung nanti bisa membayar biaya sekolah anak. Seperti apa yang saya rasakan sendiri. Ini mulai di hipno ini. Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu bergabung. Setelah mereka lihat ini kan sudah tertarik nih. Nah, difokuskan nih rasa tertariknya dengan hipno tadi. Cek. Bergabung, 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 bergabung. Nah. Ya. Oke, Bu. Kalau dia udah mantuk-mantuk gini, Oke okay, Ibu ini uh, Silahkan diisi Nah Minta KTP nya Saya isikan Nama lama Nah kalau bergabung Ibu ini biayanya cuma 200 ribu Nanti Ibu akan dapat kit seperti ini Kalau mau rekrut bawa kit loh ya Ya, jangan besok nanti ada dapat kitnya jangan bawa kit jadi kalau Anda punya target rekrut Misalkan rekrut satu bulan 10 Anda siapkan kit 15 Starter kit Ya Anda siapkan kit 15 Itu pasti dapat 10 per bulan Ya sama dengan juga tadi e, Kalau Anda mau menjual produk 10 botol per hari Ya Anda harus siapkan 20 botol Sama konsepnya Pak Ibu jadi kenapa kok orang tidak pernah bisa rekrut mau nyapin kit aja tidak berani. Kalau orang sudah tidak berani nyapit, nyapin kit pasti pikirannya apa? Siapa yang mau saya ajak? Siapa yang mau saya ajak bergabung? Pasti pikirannya begitu. Tapi kalau kita siap, oke, okay, saya yakin 10 per bulan, oke okay, saya siapkan 15. Buktikan omongan saya. Anda akan dapat 10, bahkan bisa dapat 15 itu rahasia autosugesti perekrutan. Anda harus berani yakin pada diri sendiri. Seorang samurai sejati kalau mau bertarung apa yang dia bilang ke dirinya? Saya siap mati. Yang terjadi apa? Musuhnya yang mati. Kalau Anda ingin rekrut ya saya Anda juga harus siap ya Anda harus siap Saya mau rekrut berapa? 10 per bulan Oke Saya siap 15 kit ya, Saya siap 15 starter kit Beli dulu ke stokis Nah itu artinya apa? Anda total siap mati Kayak kayak seperti Samore tadi Yang terjadi apa? Anda nggak akan mati Justru orang akan bergabung dengan Anda jadi hipno, hipno recruiting Anda harus didorong dengan totalitas Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin berhasil begitu caranya. Nggak rugi kok Anda. Berapa sih modal 10 kit? Atau 15 kit itu berapa? Coba Anda pakai modal 2 juta sampai 3 juta. Tapi yang Anda kejar nggak main-main. 20 kaki aktif itu per bulan bisa 500 juta Modal cuma berapa? 2 juta sampai 3 juta Modal produk cuma satu setengah juta sampai 3 juta juga Siapkan aja modal 5 juta Anda pasti bisa jual per harinya satu box Plus dapat tambahan 10 sampai 15 distributor per bulannya apa enggak gila sebetulnya kekuatan Anda itu Kalau Anda bisa memfokuskan nah, Ini rahasianya Bapak Ibu Anda sudah saya ajarin bagaimana cara merekrut Anda sudah saya ajarin bagaimana siap semua alatnya Perangkat perangnya disiapkan semua Tinggal Anda berani setok apa enggak Nah coba ini langkah yang luar biasa kalau Anda ingin berhasil. Nah, saya lihat banyak yang tidak berhasil karena apa? Tidak berani melakukan langkah ini. Aneh ya? Impiannya segede gunung, mau naik gunung tidak berani. Loh. Ingin maju, menang perang, tapi tidak berani perang. Coba itu yang terjadi, rubah mindsetnya, rubah pola pikirnya, nggak usah ragu-ragu, total. Ya, anda tahu kekuatan Anda itu luar biasa, total. Kalau sudah ngerti kekuatannya luar biasa, total, jangan gunakan kekuatan itu untuk ragu, untuk takut, rugi sampean. rugi Anda itu, ya, total, Pak Ibu. Bisa dipahami, ya. Nah, berikutnya, ketika orang itu sudah bergabung, ya. Ketika orang itu sudah bergabung, buka kitnya. Nah, jelaskan apa yang ada dalam kit tadi. Nah, kerja Anda seperti apa? Pertama, harus dilakukan seperti apa? Ini baik. Hal pertama yang harus Anda tanyakan kepada distributor baru Anda ya ketika Anda melakukan follow up-nya ya. Yang pertama, tanyakan dulu. Yang pertama tanyakan dulu tujuan. Nah, karena distributor emas itu distributor yang punya alasan untuk bergabung. Nah, tentunya dia punya tujuan atau atau keinginan Jangka pendek dan jangka panjang. Nah, oke. Okay. Keinginan bapak ibu untuk jangka pendek, ya, untuk jangka pendek ini apa? Mungkin jangka satu bulan ke depan ini ibu punya keinginan apa? Bapak punya keinginan apa? Nah, ada nggak tanggungan-tanggungan yang harus dibayarkan? Nah, kalau ada bisa nanti kita bantu bapak ibu. Oh iya mas, ini kita masih ada tanggungan kreditan sepeda motor. Ini kita masih ada tanggungan uh, untuk bayar sekolah anak. Kemudian tiap bulan kita ada tanggungan bayar listrik. Ya, kita bisa arahkan untuk beli beras, itu tanggungan nggak pak? Oh iya, tanggungan beli gula, beli kopi. Terus bapak beli rokok Ibu beli lipstick Terus apa lagi ibu Wah saya beli ini saya pengen ini Saya pengen baju baru saya... Nah coba dihitung dulu Dihitung dulu uh, Maaf ya uh, pem, uh, Pemasukan berapa Nah Supaya kita bisa tahu Masukan per bulan berapa Oh saya pemasukannya 2 juta Misalkan Terus kebutuhan kebutuhan itu berapa? Oh, 5 juta. Nah, berarti minus berapa ini? 3 juta. Nah, berarti minus 3 juta. Oke, ini yang jadi target awal Bapak Ibu, kita bergerak di NASA. Gimana yuk kita bikin rencananya yuk. Ah, oke 3 juta nih yang akan kita jadikan arah Artinya target untuk satu bulan ini Nah bagaimana 3 juta ini bisa kita ukur ribu 1 NSTM 1 NSTM Itu labanya 100 ribu Labanya 100 ribu Berarti kalau 3 juta Itu berarti 100 ribu Kali 30 Sama dengan 3 juta Nah berarti Target ibu itu harus memasarkan 30 NSTM ini dalam satu bulan atau 30 hari. Nah berarti target satu hari ibu hanya punya target satu NSTM per hari. Nah supaya bisa bayar angsuran bayar biaya sekolah ibu targetnya cuma satu hari itu satu NSTM nah gimana caranya mas oke saya ajar ibu ya satu ibu harus siap nah siap alat nah ini syarat atau ciri distributor emas yang nomor dua yang pertama tadi punya tujuan yang kedua siap alat atau berani Modal alatnya apa? Nah, satu produk, produk itu alat ibu ya. Selain untuk demo, juga untuk dijual. Berapa sih? Nah, untuk demo, satu NSTM ini untuk demo, kemudian dua NSTM. Nah, kalau ibu ingin satu hari satu, berarti ibu harus stok dua. Jangan stok satu Kalau Ibu stok satu lakunya dua hari sekali Ibu Tapi kalau Anda ingin satu hari Laku satu minimal stoknya dua atau tiga Nah tapi Oke okay, Ibu dua Stoknya dua dulu aja Berarti untuk mengawali Ibu akan stok tiga NSTM Nah itu Kemudian untuk menawarkannya Untuk demo ya Ibu siap alat Nah ini satu betadin Ya Yang kedua minyak jelantah Minyak jelantah Nah yang ketiga gelas rambang Oh iya ini tadi belum semasa kan ibu Ah gelas rambang Wah ini luar biasa ini Coba kita demokan ini Gelas rambangnya mana <laughs> Tolong mas gelas kelas rambangnya mana ini? awas hati-hati ah udah udah ada itu gelas rambang keluarin dong dari tas. wah maaf ibu tadi uh, ketinggalan nih demo kelas rambangnya nih. saat so, tunjukkan ya kita demo bersama nih ibu. nah ini kelas rambang sambil guyon enggak apa-apa ya. Nih gelas rambangnya Tunjukin aja sampai Nih demo berikutnya ibu Ini yuk manjur betul ini Ini luar biasa cukup satu tetes atau dua tetes aja Untuk demo ini kan teman-teman itu wah banyak closing nih dengan gelas rambang ini demo langsung bisa dirasakan nah ibu bisa nyoba silahkan dicoba kalau belum percaya saya coba dulu hmm caranya cuma begini ibu nah dikedip-kedipin ya kedip-kedipin kalau terasa perih nah kalau terasa perih sudah hmm, diamin dulu aja nah kemudian yang satunya nah kedip-kedipin lagi ya kalau udah terasa perih diamin dulu istirahat sebentar ya boleh diulangi lagi boleh nah kalau terasa perih sudah selesai diamin aja dulu terus nah nah ini bu wah itu ternyata manfaatnya luar biasa itu ya nah selain kita untuk rambang ternyata sisanya ini bisa diusapkan di muka ibu NSTM itu juga luar biasa bisa untuk muka nah makanya teman-teman juga sering menggunakan ini untuk dijual ya. Nah, coba Anda bisa bayangin toh? Nih, potensinya luar biasa ini. 60 cc diisi 10 tetes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, 20 tetes. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Cuma 20 tetes, Ibu. Nah, kalau dihitung, nah, kita mulai hitung-hitungan ini, Bu. Kita hitung-hitungan dulu kita hitung-hitungan dulu modalnya harga distributor karena ibu sudah bergabung harga distributor itu 150.000 isi NSTM itu kurang lebih 800 tetes nah jadi per tetesnya berapa 150.000 dibagi 800 piroi Pak Munir 150.000 dibagi 800. Wah, ini tolong nih. 150.000. dibagi 800. 100 eh, eh, 180 rupiah Bapak Ibu ah, 187 rupiah Anggap aja 200 rupiah lah Biar enak lengitung Nah last dol pokoknya eh, ya toh? Ah, kita kita anggap 200 ribu, oh, kok 200 ribu? Yeah. 200 rupiah. Ini harga per satu tetes. Jadi kalau ini 20 tetes, 20 tetes, berarti modal Anda itu berarti cuma berapa ini? 20 kali 200, 4000. Ribu. 4000 ribu rupiah. Plus botolnya ini modalnya berapa ini? Botolnya berapa ini, Mas Kiano? Botol no. Ini. Serat Betul, satu. Itu 2000. 2000 rupiah ya? 60 mili. Nah, ya. botolnya ini ya botol 60 mili itu itu 2000. 2000 berarti modal jenengan itu cuma Rp6.000. Ini teman-teman jual ya, 60 mili ini ini bisa berharga sekitar 25.000 sampai 30.000. Bayangin, modal 6.000 dijual 30.000 misalkan seperti ini. Wah, berarti ini 5 kali lipat nih. Nilai bisnisnya 500%. Apa edan? Nah. Coba, ini cuma wah, enak sekali nih, ya. Nah ini tinggal tambah air mineral seperti ini Nah dipenuhi ya Nah ini masih ada air mineral Tenang aja air mineralnya banyak Nah ini loh ibu Ini bisnisnya waduh ini juga luar biasa ini Untuk prospek orang juga enak Untuk dipakai sendiri juga enak nah ini biasanya kita gunakan untuk demo ya Bisa, biasanya kita pinjamkan ke prospek nah kalau dalam waktu seminggu wajahnya nggak ada perubahan oke okay, nggak usah dibayar loh kalau dalam waktu satu minggu kamu nggak ada perubahan nah misalkan yang jerawat jerawatnya nggak sembuh nggak usah dibayar pakainya cuma mudah nah seperti ini kok belum keluar ini ah udah keluar nah pakainya cuma begini bu serot 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 nah seger silahkan coba Loh NSTM buat wajah bagus banget dan kesaksiannya ini ada itu kesaksian yang fleknya hilang jerawatnya sembuh ya banyak kesaksiannya anda tinggal tunjukkan Nah itu yang namanya kekuatan bisnis. Tolong ini di ano, turunin aja. Nah itu yang namanya kekuatan produk untuk bisnis. Nah selain itu ibu masih ada lagi yang dahsyat. Ini saya tunjukin ibu. Kira-kira ada nggak wanita yang tidak ingin tidak ingin membahagiakan suaminya? Seorang istri ada nggak yang tidak ingin membahagiakan suaminya? Wah, ya tidak ada, no mas. Nah, ibu nanti saya kasih resep, silakan dicoba ya. Ini resep luar biasa. Kita juga punya produk NASA itu juga punya produk yang luar biasa untuk wanita yang namanya Kristal X. Ini bikin kembali perawan lagi, bu. Nah, kalau untuk demo kan kalau untuk demo ya, jangan yang ini terus dijemukkan ke siapa-siapa, dipakai bersama-sama. Jangan, ini bisa didemokan Ibu, bisa dicobakan. <tuh>, <tuh <tuh> <tuh> ini kok, <tuh> mentok, Ini, <tuh> perawan ini, <tuh> sulit sekali keluarnya ini. Wah, masih perawan ini, masih baru ini. Nah, weh, keren. Loh. NCX itu keren ini nah seperti ini Bu ini produknya nah tempatnya aja keren banget ini nah ini produknya nah caranya untuk demo gimana caranya untuk biar dicoba prospek gimana nih saya kasih tahu kalau dalam tiga hari atau dalam dua hari tidak perawan tidak usah dibayar, garansi 100% Ibu. Loh Biay, bisnis bisnisnya gila ini Bu. Siapa yang tidak tertarik, beli nanti kalau Ibu bilang garansi 100%. Coba, ini di of kopiakan begini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, belas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 60 kali Coba 60 kali apa ini berkurang? Tidak. tidak Tidak berkurang Ibu 60 kali itu NS Ini tidak berkurang Ini bisa untuk ratusan kali ini Bisa bikin demo ratusan kali juga ini NCX ini Luar biasa Harus dibersihin loh uh, harus kering, kalau nggak kering nanti dia habis waktu ditaruh di dalam itu. Nah ini dibersihin sampai kering ya Dibersihin sampai kering ibu Tenang aja Tisunya banyak kok Tidak hmm. akan kehabisan tisu Nah ini Ajar dolen anda seperti ini Orang baru akan sangat tertarik nih Dengan potensi-potensi produknya ini Ya luar biasa ini Loh ini Coba lihat masukin lagi masih wu utuh nah kita punya produk nah sekarang ini juga kita masukkan ditambah dulu dengan NSTM dicampur ini wah efeknya luar biasa ibu kalau dalam satu hari atau dua hari maksimal tiga hari kalau tidak perawan lagi ya jangan dibayar uang kembali 100% kalau misalkan udah bayar nah ini tetesin 10 NSTM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya per 60 mili 10 nah, 10 sampai 20 sebetulnya tapi tidak apa-apa 10 aja Nah, ini kita masukin nih. Satu, dua, A ah, dimasukin. Hmm, ternyata masih sisa ini. Kalau uh, masih sisa, kita bisa masukin ke botol berikutnya, ya. Kita bisa masukin ke botol berikutnya. Nah, nanti bisa dibikinkan lagi. Nah, nanti bisa diukur lah mau berapa cc. Ini kan 60 cc ya. Kalau mau bikin 5, 5 botol, ya kita berarti 60 cc kali 5. Berapa itu? 300 cc. Ya, 300 cc itu kurang lebih ya satu gelas. Satu gelas itu isinya 400 cc. Satu gelas itu bisa dibikin 6 sampai 7 satu gelas itu satu botol tinggal dikalikan aja kalau per 60 nya ini NSTM nya ini eh, berapa 10 tetes ya tinggal dikalikan aja kalau 400 ya 40 eh 400 berarti kali 60 kali kalau 300 kali 5 ya jadi 10 kali 5 50 tetes hmm, terus NCX nya tetap anda hanya butuh uh, kurang lebih kalau tadi saat per 60 hitungan ya mungkin anda bikin jadi 100 hitungan tidak apa-apa nah coba ini sudah jadi bapak ibu sudah jadi untuk semprot Miss V bikin perawan lagi ya semprotnya kalau habis mandi itu set 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 nah ini misalkan Miss nya nah yang tadinya begini semprot. Nah dia akan jadi begini nanti pelan-pelan. Ah begini. Nah coba bayangin yang tadinya waktu begini ya punya punya bapaknya ini wah udah logro ini udah nggak enak ini mak ah, biar dia tidak ngelirik rumput tetangga nah anda harus bikin dari gini semprotin terus tiap hari Nah, kalau yang canggih lagi pakai langsung kristal X-nya. Itu cukup cukup masukin NCX-nya ya. Nah, ini. Nah, perlu kita jelaskan juga ke downline kita. Cukup masukin NCX-nya begini, putar-putar 30 kali pelan-pelan habis itu ambil. Tek. Tunggu 30 hitungan masukin lagi putar-putar lagi 30 hitungan ambil dek anda buktikan yang ketiga kali itu NCX segini itu udah nggak berani masuk ini sudah perawan saat itu juga coba punya bapak ini lima kali lipatnya ini harus mau nabrak tembok bapak ibu pusing dia nanti mau masukin <laughs> ah, kebayang gak ini Kecagian produk ini bu ah, kebayang gak Oh saya pengen beli itu mas sampai geter-geter gini <laughs> loh donen ada nanti belajar banyak itu bapak ibu ya ah, donen belajar sm 3 NCX 1 ada moin itu <laughs> Itu cara mengaktifkan dan cara melihat apakah distributor itu jadi itu tipikal distributor masa apa enggak Kalau udah dikasih tahu bisnisnya kuat seperti ini tapi masih ketakutan tidak berani keluar modal Nah itu salah satu ciri dia batu bata itu bukan emas Bapak Ibu Ya sudah dikasih tahu Wah, kalau seperti ini nanti ini bisa dijual kalau untuk misfi ya Kalau untuk misfi itu bisa dijual Rp50.000 ribu Loh, misfi itu mahal Bapak Ibu. Dan garansi. Kalau disemprot dalam waktu tiga hari tidak perawan lagi, uangmu kembali 100 persen. Kurang apa toh penawarannya? Nah. Ya, garansi kalau NCX garansi saya itu Kak nawarin NCX. Ya, garansi 100% uang kembali kalau nggak perawan lagi garansi itu dasarnya NC. <tapi, Tapi jangan khawatir kalau udah pakai ini, nanti juga dia harus dijelaskan Nanti akan keluar kotoran-kotorannya. Bisa jadi nanti akan keluar lendir-lendir putihnya, kadang kala akan muncul gatal-gatalnya karena bakterinya keluar semua, Bapak Ibu. Bakteri yang keluar itu menimbulkan gatal. Itu harus semprot terus. Semprot c -c 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 terus seperti itu. Ya, habis mandi pagi, habis mandi sore. Dan yang bagus lagi Menjelang mau tidur Kalau mau tarung 5 menit atau 10 menit sebelumnya Semprot dulu Nah <laughs> Kalau mau tarung semprot dulu dong Nah Nanti Bapak itu eh, sudah Dia akan jatuh cinta lagi itu anda minta dibeliin mobil saat itu dikasih nanti. <laughs> Sampai sumuk ini <laughs> Aduh. Nah, ini sudah sudah 9 hari ini. Kalau kalau pulang istri sudah tidur nyenyak eh. Ya. Wah, wow. Anda itu orang enggak tahu wow. aja Soalnya di pengorbanan kita beker. ini ya. <laughs> nah, itu caranya Bapak Ibu ya. Caranya memfollow api online tuh begitu ya jangan cuma tanya omsetmu berapa kok sekarang turun uh. wah itu apa yang nggak paham itu ya pertanyaan pertama ini tadi ya nah pertanyaan pertama itu nah tujuannya apa dirinci eh ketemu targetnya Ya, saya pengen 3 juta diajari, mete hitungannya ya. Oh, satu hari satu NCX, terus diajari caranya stok supaya bisa laku satu, N, uh, satu NSTM per hari ya. Berarti stoknya harus dua, tiga plus untuk yang demo. Nah, siapkan betadin minyak, jelantah, gelas rambang. Yang keempat ini harus siap juga lampu ya alat lampu. Nah alat lampu. Kalau perlu nanti kalau udah punya uang beli tensi ya, alat tensi karena ini juga untuk demo luar biasa ya dengan tensi ini tadinya di tensi katakanlah 180 kemudian minum 5 tetes NSTM itu let 15 menit nah itu bisa turun tensi itu juga luar biasa Bapak Ibu ya selain gelas rambang ini ini juga demo yang murah meriah ini teman-teman kalau demo itu bikin ketawa ya jadi saya sering cerita ke prospek saya itu wah oh, teman-teman kalau demo bikin ketawa yang sini gratis ini dibuang nah yang sini harus bayar rp ribu <laughs> uang lagi ya ini, ini dapat uang <laughs> Edian. Bisnis NSTM itu Edian. Nah, terus kadangkala -kadang ini Bu, kadang kadangkala kita ketemu konsumen yang maaf Bu, saya tertarik tapi saya tidak punya uang. Kamu punya uangnya berapa? Saya cuma punya uang 5000 Bu. Oke, di mana gelas akuamu? Tetesi 5000, 5 tetes. Sekalian sedekah tambah 5 tetes lagi. 10 tetes. Yang 5 tetes bayar, yang 5 tetes sedekah sampai juain Semoga ini bermanfaat untuk suamimu yang sakit Nah, kalau mau sedekah enggak apa-apa Tetesin aja, udah dicoba untuk yang sakit Itu lebih luar biasa Nah, jadi itu bisnis kita Ibu Jadi ini produknya betul-betul luar biasa ini Ya, belum lagi ini Ibu Untuk potensi rambut Nah, untuk potensi rambut tuh kita juga punya nih ya kita juga punya ini nah ini triple sec jadi kalau sekarang ke downline bawa ini triple sec dibawa tunjukkan potensinya ini luar biasa air tonic ini air tonic ginseng ini luar biasa sekali ya nah ini tinggal ditetesi nstm kita tetesin eh, uh, 30 tetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 tetes ibu Ini zingnya Ini kuat banget zingnya Maka kita tambahkan di sini Sehingga kemampuan untuk Menghancurkan ketombe Nah kemudian efek NSTM itu juga luar biasa mempercepat penyerapan nah buktinya apa perlihatkan video demo dengan sawi itu kan proses penyerapannya kuat nah itu loh Bu, coba Ibu bisa coba nih Ibu jilbaban kan nah kalau habis jilbaban kan lepek rambutnya bau ya nah ini coba kita semprot nah sambil dipijet-pijet enak banget ini hmm dan ini jaminan dari pagi sampai malam kalau saya pakai itu ya saya bisa merasakan dari pagi sampai pagi lagi itu rambut saya nggak hilang baunya sejuk seger dingin ibu bisa rasakan ini bisa dijemukan kan nah, bisa dirasakan semprot hmm, keren bapak ibu nah keren nah rambutnya kan jadi keren nih piagi bingung ini <laughs> lihat di sana nah. nah, ini jadi keren ya bisa dijemukan bisa baunya juga enak nah, ini bagusnya dipakai sehabis keramas nah pasangannya mana pasangannya ini hijab ini hijab herbal yang istimewa ya jadi pakai hijabnya set buat keramas habis keramas hair toniknya dipakai nah, sekarang coba lihat bu orang jilbaban itu ya itu berapa orang dan saya mau tanya wanita mana yang tidak punya rambut ya semuanya punya rambut dong mas Agus lah iya itu kan potensi punya rambut di nah lihat potensinya produk-produk ini luar biasa ibu bisa lihat kan penghasilan bisnisnya juga sangat dahsyat sekali nah terus lagi ibu nah ini sabun nemo nenganti ini nah ini ya nah, ini. sabun tres mineral bu ya sabun tris mineral ini luar biasa dan ini bisa didemokan anda tadi kan sudah lihat caranya demo ya di depan konsumen eh di depan apa distributor baru anda harus anda demokan ya di depan distributor baru anda harus anda demokan dengan lampu tadi apa nggak ngeri nih produk anda ini masih ada gelas nggak Wahid. Nah, kita demokan, coba Anda lihat semua produk ini bisa demokan apa apa enggak ngeri bisnis bisnis jenengan ini, Bu. Apa enggak menarik? Anda tinggal butuh pinter demonya aja. Nah, coba mindset mindset dolar ada itu kan nah, sehingga efeknya apa kalau kalau mindsetnya udah seperti itu, udah terbuka biak gini. Nah, dia berani modal, dia fight, ya. Nah, ini lihat. Uh, tolong Mas Fahid anu nih lampu lampu nih Mas Fahid. Nah ini cara demonya cuma begini ini ditaruh begini diopio kopiok ya untuk testingnya. Nah si, tubuh kita kan butuh Kulit ya, kulit kalau tiap hari kena kimia itu juga lama-lama rusak, ya. Radikal bebas. Nah terjadi radikal bebas. Kadang-kala -kadang ya, zat racunnya itu masuk ke darah kita, kita nggak sadar kadang-kala. -kadang. Nah makanya kita butuh sehat sekarang ini. Mandi dengan sabun res mineral itu sangat sehat sekali, Bapak Ibu. Ya kulit kita juga butuh mineral. Nah ini loh Bu potensinya gila nih Bu Sampai sabunnya aja bisa didemokan ini Loh apa jenengan nanti Gak jadi juragan sabun ini hmm. Nih lihat nih Nah lihat nih Coba nyala kan Nah sekarang coba kita masukin nih Nyala nggak tuh Nyalanya kenceng nih Loh, nyala atau sabunnya bu? Nah Nyala ya Nah tuh sabunnya nyala tuh Nah Sabunnya Nah iya Tapi yang penting Ini mineralnya sudah kelihatan Sangat sehat Tuh Ibu punya produk-produk yang luar biasa Masih lagi ada produk kecantikannya Produk lakoko itu juga bisa dimukan Kalau bawa dimukan sekalian Nah carkul, template -ke. Nah sehingga apa? Distributor Anda itu betul-betul melihat peluang ini luar biasa Nah gimana Bu? Nah tuh sabun jenengan juga harus beli Ya enggak apa-apa Nah sehingga tinggal dikalkulasi. Oke, okay, untuk persiapan, nah ibu butuh alat betadin, minyak tanah, jelas gelas rambang, alat lampu, tensi nanti aja. Tapi kalau mau beli juga boleh. Per 3 NSTM, satu atau 2 dua sabun nanti dipakai sendiri sambil bisa cerita satu sampo atau dua sampo pakai sendiri plus yang satu untuk dijual Nah, 1 NCX 1 NCX Nah, tinggal di total modalnya Nah, selanjutnya Persiapan untuk Bergerak Oke Sekarang kita mulai dari Daftar Nama Nah, satu daftar nama orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sehat. Yang ketiga, daftar kelompok atau apa ya istilahnya? organisasi yang diikuti. Nah, jadi orang yang sakit siapa saja? Satu kampung, saudara, Teman, nah nanti akan ketemu nih, akan ketemu. Nah, orang yang sehat, temanmu siapa saja, orang yang sehat. Nah, ketemu. Terus, daftar organisasinya apa? Saya ikut PKK. Saya ikut arisan. Saya ikut pengajian. Nah, ini bisa untuk presentasi masal, ya. Ini bisa untuk presentasi belajar, presentasi personal. Ini bisa untuk re. Route. Nah, oke okay, kalau sudah seperti itu, yuk kita action, kita action, ibu dan bapak saya dampingi dulu. Ibu hanya mempersiapkan prospek nya. Nanti saya ajari cara menjelaskan, cara demonya. Ibu tinggal perhatikan, nanti tinggal contoh, selanjutnya Ibu nanti bisa melakukan Ibu dan Bapak. Tetap saya dampingi. Ya, satu sampai tiga kali nanti saya dampingi. Nah, selanjutnya untuk belajar Ibu, untuk belajar ini seperti yang saya tunjukkan di uh, video ya. Uh, untuk saya tunjukkan di ini, nah anda buka Facebooknya, ibu bisa belajar di satu master seller ya offline. Ini nanti tanggal sekian. Terus yang kedua, ibu harus ikut MSU. Kalau ini ikutnya harus suami istri. Kalau yang offline ini suami istri. Kalau ini harus suami istri. Nah, biar Semuanya, dua-duanya terbuka. Ya, kalau salah satu tidak terbuka, itu efeknya apa? Salah satu bisa jadi penghambat yang lain. Nah, dengan diikutkan MSO berdua, nah mereka semakin semangat nanti. Kalau suami istri bisa tandem, wah itu rata-rata berhasil. Nah, kemudian MSO ikut, ya, nanti ikut tanggal sekian. Coba. Kalau Anda dapat orang-orang yang jawabannya apa, oke, saya siap. Nah, itu artinya apa? Artinya Anda dapat distributor emas. Anda dapat distributor emas. Anda hanya butuh berapa orang-orang seperti ini? 20 orang emas. Tapi kalau sudah dibegitukan, dia masih banyak alasan. Wah, alasannya begini, wah, saya nggak punya biaya, saya segala macam. Orang nggak punya duit, ditunjukkan jalan untuk kaya, jalan untuk cari duit, banyak alasan. Itu yang namanya masih distributor batu bata Bagaimana kita bersikap terhadap sipitor batu bata Sikapnya apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis Akhirnya. akhir yang ku pandang, apapun yang distributor batu bata bilang, tidak akan mempengaruhi Anda lagi. Anda hanya tahu, saya cari yang lain. Cara ngelola distributor batu bata apa? Arahkan dia ke pendidikan. Siapa tahu dia terbuka di pendidikan, dia bisa berubah jadi emas. Kalau dia di pendidikan tidak berubah mindsetnya tetap seperti itu, berarti itu memang betul-betul batu bata. Anda cari yang lain. Nah makanya kenapa Anda saya arahkan untuk seperti ini Bapak Ibu Mengembangkan bisnisnya seperti ini Terus melebar aja, nggak usah dibatasi. Ya, tujuannya apa? Ketika kita dapat bata, kita kita dapat bata, ketika kita dapat bata, kita masih punya banyak pilihan. Akhirnya kita akan ketemu emas. Ketemu bata lagi, ketemu emas Akhirnya begitu nanti prosesnya Ya, ketemu bata, bata, bata Eh, ketemu emas Bata, 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 eh, ketemu emas Nah, tanpa disadari nanti, nah semua itu akan berjalan alami ya. Semua itu akan berjalan alami. Nah, akhirnya Anda akan dari sekian banyak distributor, Anda pasti akan muncul 20 kaki emas. Coba, Anda bisa bayangkan kalau Anda hanya berprinsip seperti ini. Ketika ini dapat bata, ini dapat bata mungkin satu emas Ya satu emas Biasanya begitu Anda akan bentuk jaringan Anda akan seperti ini nanti Ini tetap seperti ini gak bergerak Wah ini akan seperti ini Artinya apa? Anda tidak akan dapat apa-apa di bisnis ini nah, Dan kadang-kadang kalau sudah seperti ini Anda akan putus asa Karena apa? Anda gak punya pilihan Bapak Ibu anda nggak punya pilihan. Pilihan Anda cuma satu dan ini tidak menggantikan apapun, tidak berujut apapun, tidak berujut masa depan apapun. Nah makanya kita bermain bisnisnya seperti ini Melebar aja nggak usah ngurus Prospek juga banyak Anda ahli prospecting Anda sudah pinter selling Anda sudah pinter recruiting Pinter follow upnya Sudah saya jelaskan semuanya Tinggal dilatih ya tinggal dilatih. Nah, apapun jawaban mereka, ketika Anda prospek, jawabannya cuma satu. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi oke, okay. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga Anda jelas semuanya Arah dan tujuannya ya Dan tetap fokus pada proses ya ibaratnya besi ya anda harus fokus pada prosesnya anda harus fokus pada penempaan penempaan diri anda dan fokus bahwa jalan anda itu masih panjang jalan anda itu masih panjang proses anda masih panjang ma maka apapun yang mereka bilang kepercayaan keyakinan Anda tidak akan pernah hilang fokus Anda cuma satu garis akhir impian Anda Bapak Ibu Oke okay? saja dari saya semoga Anda semuanya sukses ya saya doakan semoga Anda barokah bisa mendapatkan 20 kaki aktif bahkan lebih salam sukses untuk Anda Semangat pagi, yes, wow. semangat pagi, yes, wow. semangat pagi. Yes, wow. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. apapun mereka bilang dekatku akan hilang jalanku masih panjang dariis sakit yangpe dari awal pandan akhir perobaktan Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar-kacir Sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini Cibiran tantangan, ku undang mari sini Terseok mata kaki, tegar di mata hati Lupakan kebiasaan, buruk meratapi Kantong kosong, ringankan gerak Waktukan mengisut pundi dengan emas perak Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang Jalanku masih panjang, dari sakit yang ku pandang Apapun mereka bilang pandang apapun mereka hilang, cawan hilang lama masih panjang. Garis sahur yang pandang, apapun mereka bilang, nekatku takkan, takkan hilang. Jalan ku masuk panjang, garis sahur yang ku pandang, apapun mereka bilang, nekatku takkan hilang. Jalan masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Dari awal pandang terakhir rombak takdir kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini cibiran tantangan ku undang mari sini terseok mata kaki tegar di mata hati lupakan kebiasaan buruk meratapi kantong kosong dengankan gerak waktu kan mengisi pundi dengan emas perak apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang dari sakit yang ku pandang Jangan pernah, apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis yang pernah, apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis yang ku pandang. Apapun mereka bilang Tekadku takkan, takkan, takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang pandang akhir Ku rombak takdir kecilnya kemungkinan Ku buat kocar kacir Sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini Cibiran tantangan Ku undang mari sini Terseok mata kaki Tegar di mata hati Lupakan kebiasaan Buruk meratapi Kantong kosong Ringankan gerak Waktu kan mengisi pundi Dengan emas perak Apapun mereka bilang mereka takkan hilang Jalan masih panjang Dari sakit yang dipandang mereka bilang, mereka takkan hilang. Jalanku masih panjang dari saking pandang. Apapun mereka bilang, mereka takkan hilang. Jalanku masih panjang dari saking pandang. Apapun mereka bilang, mereka ku takkan hilang. Jalanku masuk panjang dari saking pandang. Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang awal pandang akhir Ku rombak takdir kecilnya kemungkinan Ku buat kocar kacir Sejarah mulai saat ku kaki ini Cibiran tantangan ku undang mari sini Terseok mata kaki Tegar di mata hati Lupakan kebiasaan buruk meratapi Kantong kosong ringankan gerak Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak Apapun mereka bilang Dekat ku takkan hilang kita Jalan ku masih panjang Dari akhir yang ku Apapun mereka bilang, mereka takkan hilang. kaca masih panjang, dari akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, mereka ku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang pandang. Apapun mereka bilang, mereka takkan hilang. Jalanku masuk panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang <tuk> ku pandang mungkin Ku rombak takdir kecilnya kemungkinan Ku buat kocar kacir Sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini Cibiran tantangan ku undang mari sini Terseok mata kaki Tegar di mata hati Lupakan kebiasaan buruk meratapi Kantong kosong ringankan gerak Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak Apapun mereka bilang Dekat ku takkan hilang Jalan masih panjang Dari sakit yang dipandang Apapun panjang garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang tekadku takkan hilang jalanku masih panjang dari sakit yang ku pedang dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecilnya kemungkinan ku buat kocer kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini cibiran tantangan ku undang mari sini terseok mata kaki tegar di mata hati lupakan kebiasaan buruk meratapi kantong kosong ringankan gerak waktu kan mengisi pundi dengan emas perak apapun mereka bilang dekatku hey, takkan hilang terjaga masih panjang dari sakit yang kubawa apapun mereka bilang tekadku takkan hilang terjaga masih panjang dari sakit yang kupandang apapun mereka bilang tekadku takkan hilang terjaga masih panjang dari sakit yang kupandang apapun mereka bilang tekad masih panjang garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang Dari sakit yang ku patah. Dari awal pandang akhir Ku rombak takdir Kecilnya kemungkinan Ku buat kocar kacir Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini Cibiran tantangan Ku undang mari sini Terseok mata kaki Tegar di mata hati Lupakan kebiasaan Buruk meratapi Kantong kosong Ringankan gerak Waktu kan mengisi pundi Dengan emas perak Apapun mereka bilang hey aku kan Jalanku masih panjang dari sakit yang ku Apapun mereka bilang tekadku tak akan hilang Jalanku masih panjang dari sakit yang ku pender Apapun mereka bilang tekadku tak akan hilang Jalanku masih panjang dari sakit yang